Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yatim, pada hari ini alhamdulillah sudah pemberdayaan rumah yatim. Alhamdulillah sudah berada di Gang Cibunuk. Gang Cibunuk, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Gading Bandung. Ya alhamdulillah, hari ini kami sedang ada bantuan program biaya hidup kepada lansia. Ya, alhamdulillah ini berada di tempat Ibu RT 08 RW 07. Ya alhamdulillah, alhamdulillah kami disambut dengan baik dan kami bisa bersilaturahim di sini. Sehingga ini nih, gitu kan, banyak ibu-ibu yang menemani saya pada hari ini untuk pembagian biaya hidup. Di sini alhamdulillah ada 33 ya, untuk bantuan biaya hidup untuk warga RT 08 RW 07. Insyaallah ini nanti sedang didata, mudah-mudahan apa yang kami salurkan bisa bermanfaat bagi yang menerimanya, dan mudah-mudahan kami bisa terus bersilaturahim dan bantuan biaya hidup ini ya insyaallah akan ada bantuan yang biaya hidup. Insyaallah kita akan wawancara dengan ibu-ibu yang penerima manfaatnya. Ibu dengan siapa, Bu? Ibu siapa? Usaha. Ibu Nengsi. Ini Ibu? Jayana. Ibu Jayana. Ini Ibu? Ibu Lestari. Ibu Lestari. Ibu Lestari, gimana, Bu, tentang adanya bantuan biaya hidup? Alhamdulillah. Senang. Kalau tadi dari rumah, saya kan ya ngurus anak kreatif 17 tahun. Jadi baru tahu sekarang gitu, tahunya ya. Sekarang mau masuk ke SMA, lagi mau ujian SMA. Anak ibu, anak ibu atau siapa? Anak ibu, yatim. Ada yatim. Ada yatim. 17 tahun. Sekarang masih sekolah? Masih sekolah, terakhir pasti. Terakhir pasti. Ini sekolahnya terlambat. Sekarang apa namanya sudah mau lulus gitu? Iya, mau ujian. Mau ujian. Kalau tahu dari dulu ya. Iya. Berarti sekarang ada bantuan kayak gini. Iya. Alhamdulillah. Iya. Ibu siapa ini tadi? Gimana, Bu, dengan ada bantuan dari rumah yatim di biaya hidup ini? Senang sekali. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan deh, Bu, ya, doakan juga lembaga. Amin. Zakat rumah yatim menjadi bermanfaat dengan keberadaannya dan semakin amanah dan jujur dan terus berkah, yang mudah-mudahan bisa membantu orang banyak lagi, Bu, ya. Amin. Donaturnya dan kami tidak hanya untuk desa itu dari RW ini, tapi untuk seluruh Jawa Barat, ya, khususnya mungkin di Pertambangan Ibu Dunia. Nah, kalau menurut Ibu, tanggapan Ibu boleh ada? Iya, bagus. Bagus ada datang ke sini. Terus? Mudah-mudahan seterusnya datang lagi. Harapan buat kedepannya datang lagi, ya, Bu? Iya. Itu bagi kesehatannya, ya. Sukses aja. Semakin banyak, semakin banyak penatunya. Amin, amin. Ya, makasih.